Pelatihan komunikasi dan kampanye pemenangan Pilgub DKI 2017 berlangsung di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara diikuti oleh sejumlah sekjen partai pendukung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sejak kasus penodaan agama mencuat, elektabilitas pasangan petahana ini turun drastis. Data terakhir, Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan pasangan Ahok Jarot berada di posisi paling bawah dengan 10,6%. Artinya benar, yang penting kalian harus datang milih. Justru kalau survei terlalu tinggi, saya khawatir pada nggak mau kerja lagi semua. Semua pikir pasti menang, tanggal 15 nggak mau datang. Justru survei turun itu bagus. Jadi kan ada semangat, ini kan bukan bayaran, ini kan orang yang mau berjuang bersama. Tentu dia akan bekerja lebih keras. Saya kira itu.